Halo traders, pemirsa setia Fibisius. Jumpa kembali dalam rekomendasi forex Euro USD Fibisius untuk hari ini. Euro USD kehilangan daya tariknya dan tertekan ke kerendahan mingguan di sekitar 1.0580. Data ekonomi Amerika Serikat yang keluar lebih baik daripada yang diperkirakan mengejutkan pasar dan membantu dolar Amerika Serikat mengumpulkan kekuatan dan naik 0.32% ke 104.180. Departemen Tenaga Kerja Amerika Serikat pada hari Kamis melaporkan bahwa angka inisial jobless claim mingguan Amerika Serikat naik sebesar 2.000 menjadi 216.000 dalam minggu yang berakhir pada hari Sabtu. Angka kenaikan yang lebih rendah daripada yang diperkirakan pasar ini mengejutkan pasar. Konsensus para ekonom memproyeksikan inisial jobless claim akan muncul di 222.000 setelah angka minggu lalu direvisi menjadi 214.000. Bureau of Economic Analysis Amerika Serikat pada hari Kamis melaporkan bahwa ekonomi Amerika Serikat antara bulan Juli dan September bertumbuh lebih daripada yang diperkirakan. Perkiraan yang ketiga menunjukkan bahwa GDP Amerika Serikat kuartal ketiga naik 3.2%, jauh di atas daripada yang diperkirakan yaitu tidak berubah di 2.9%. Data ekonomi yang lebih baik daripada yang diperkirakan ini mendorong naik dolar Amerika Serikat yang pada gilirannya menekan turun euro USD. Support terdekat menunggu di 1.0570 yang apabila berhasil dilewati akan lanjut ke 1.0535 dan kemudian 1.0480. Resisten terdekat menunggu di 1.0600 yang apabila berhasil dilewati akan lanjut ke 1.0650 dan kemudian 1.0695. Demikian rekomendasi forex Euro USD untuk hari ini. Semoga bermanfaat bagi Anda. Selamat berinvestasi. Sukses selalu. Salam Fibis.